kehendak Allah. Nah, sama dia baik ataupun buruk. Tak boleh lawang. Kita berkehendak, Allah berkehendak. Tapi kehendak Allah mengatasi kehendak kita. Orang puan dia nak anak. Ha, dia ada asbab-asbab dia. Kalau dia seorang anak dara, boleh anak. Ada anak? Tak ada. Kalau ada anak kucing. Faham? Dari kena ada berkah win. Orang lelaki dia kok bujang. Guana mun dengung ngak mak. Dah ada anak kita. Dah buat apa bini mu manduk? Dak nikah lagi. Bengong. Dah mu seorang nak keluar anak kau celah mana? Nah, mana kena ikhtiar. Kena usaha. Iaitu dengan berkahwin. Bila berkahwin, dia panggil usaha untuk mendapatkan zuriat. Wajib tak dapat anak? Eh? Dak wajib dapat anak. Faham? Dan kalau dapat, Allah telah berkehendak. Kalau tak dapat, Allah juga berkehendak. Dia tak dapat anak. Nah, sebab tu orang kafir setengah daripadanya, orang putih yang ni, Jepun ke apa, dia pegang dengan usaha dia. Nah, bila usaha, garanti dapat. Ini kafir. Sesat keluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tu Nabi kata, man jadda wajada. Hatu adi, pada adatnya barang siapa yang bersungguh-sungguh nak kemungkinan besar berjaya. Itu tafsir hadis. Bukan siapa yang bersungguh garanti berjaya tak. Tidak ada yang garanti. Allah saja yang menggaranti. Faham tak? Ha. Nikah tak boleh anak. Tak nikah ada boleh anak. Nampak tak nikah laki tak ada, anak ada. Nah, dia panggil anak tak sah tarak. Nah, ayah tak ada, dah ada nikah. Nikah dah dia anak dah Tuhan kan dah jumpa dengan hospital lah, pergi cek dengan doktor pakar. Hak semayang ajak, semayang ajak. Nah, jumpa tok bidang. Habis ikhtiar dah. Lama mana kahwin? 20 tahun dah. Dah dapat juga anak. Nah. Minah rempik beranak, laki tak ada. Molek-molek ada. Nah. Ha, ini masalah. Bila kita usaha satu-satu benda tidak berjaya, maka kita ingat ni masyiatillah, kehendak Allah. Nah, kita kehendak dah, tapi Tuhan tak kehendak, tidak akan ada. Masya-Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun. Apa yang Tuhan kehendak, dia pasti akan berlaku. Apa yang kita Tuhan tidak kehendak, dia tidak akan berlaku. Nah, bila begitu kita akan beriman, sentiasa tenang. Kita usaha dah untuk mendapatkan kejayaan. Nak belajar yang lupa pun tak berjaya juga. Puas hati. Kerana apa? Aku telah berusaha, Allah masih belum beri kejayaan. Maka ada dah akidah kita. Ada pertambatan kita walaupun gagal. Tapi ada link dengan Allah SWT. Orang ni duduk dalam akidah, dalam iman. Walaupun dia gagal, tapi dia tidak syirik. Tapi ada orang yang berjaya, dia syirik kepada Allah. Dulu dia susah, ini dia senang dah. Nak, dia buat projek sikit-sikit, belajar dengan kawan dia, ini ambil lesen sendiri, tenda sendiri dah. Ada orang nak bersih kawasan pun dia ambil, nak bersih jalan, beki jalan pun dia ambil, nak buat rumah semidi pun dia ambil. Oh, banyak jaya dah. Dulu pakai potong sagal, ini masjid dah lapu bulan. Nak, dulu pakai duduk rumah teres satu tekak, ini dua tekak dah. Nampak? Apa benda ni? Corner lock. RM380,000. Akhirnya dia berasa dia bersungguh-sungguh, hebatnya dia, dia yang menentukan kejayaan dia. Dia lupa Allah. Orang ni syirik. Dalam syirik molek-molek ada ke Mekah. Faham? Ramai orang syirik dengan sebab usaha dia sendiri. Nah, dia rasa dia usaha kuat, dia usaha lebih, ya? Walaupun dia tak minta tolong orang, dia berjaya, dia senang, lupa Allah. Dia telah syirik kepada Allah. Syirik khafi yang tersembunyi. Faham? Ha, ni kena jaga-jaga. Sebab tu mu nak kerja-kerja lah. Nak kerja apa? Nak bawa kapal terbang, nak bawa bas mini, nak bawa apa benda lagi? Taksi, kereta sewa, private sapu. Nak kerja apa lagi? Kontraktor, kelas mana? Kelas D, kelas A, kelas B, W, boleh lagi. Nak jadi menteri, perdana menteri, timbalan perdana menteri, boleh, tak ada masalah. Ketua Polis Negara, Inspektor, Prefect, Constable, JPJ, JPO, JKK, boleh lagi. Tak ada masalah, ingat. Belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Supaya kita berakidah. Faham? Walaupun mengkoprak, masuk 1 juta satu bulan, tapi akidah muslimah.
Faham? Hak tu kita tengok. Neh, mu doktor ke, mu apa ke, main golf ke, badminton ke, main apa ke. Nah, kau pandai tu, ahli sokang ke, penyanyi ke, pelakon filem ke, tapi akidah basic kena ada. Tak ada, balik awal. Faham? Ha. Kita nak gagah benda bila akidah kita rosak. Bila ditanya dalam kubur, wama i'tiqaduka? Apa i'tiqad kamu? Hey Datuk Seri. Ha, tengok ah. Datuk Seri kata, you don't know I. Muka nak kata, no, I know. Apa itu? Nampak? Tak ada VIP masuk dalam kubur. Nah, atas dunia boleh lah. Lapu hijau, kita kena berhenti. Lapu merah, mu VIP, mu lalu. Aku bayar rotek, dah boleh lalu. Mu dah bayar rotek, mu boleh lalu. Tu dunia. Faham tak? Ha. Dalam kubur ada VIP? Tak ada. Nah, sama rata belakang. Buku dengan kain kapang. Nampak? Tanam dalam tanah. Nah, ha. Bila tanya, wama i'tiqaduka? Terbelalak mata, tak dapat jawab. Tak boleh jawab. Doktor pakar. Tak boleh jawab. Nak jawab aguannya, mengaji doktor sampai habis pulang. New Zealand, Australia, Iceland. Nampak? South Africa, ngaji doktor. Orang mengajar akidah masjid dalam perumahan dia sendiri. Tak ada masa dia nak pergi. Badar daripada beruk. Faham? Mau arkitek dan arkitek buat projek, projek besar 3 bilion, 8 bilion punya projek, tak main. Ha, ni pasang-pasang pagar, tenda, kabel JKK, tak main tu. Oh hebat ah, 8 bilion punya projek dah untung 3 bilion. Faham tak? Tapi tidak belajar akidah, tak hadir kuliah-kuliah agama, jadi jahil, jahil fiqh, jahil tasawuf, jahil akidah, tak boleh jawab soalan dalam kubur. Nampak? Siapa boleh tolong? Tak boleh tolong dah. Harta yaumala yang fa'umalum wala banun. Pada hari itu harta tak boleh menolong. Faham? Wala banun. Anak-anak tak boleh tolong. Eh, anak dia kelas mengaji kat Glasgow. Waktu hak sulung. Hak nombor 2, nung. Mengaji dekat apa benda ni? Manchester. Nombor 3, South Carolina. Nombor 4, South Mexico. Nombor 5 kurang sedap sikit. Duduk J simpan renggam. Faham? Hebat lagu mana? Yaumala yang fa'umalu wala banun. Anak-anak tak boleh memberi pertolongan. Walaupun ayah, Datuk Seri, Tang Seri, raja ke apa ke, tak boleh tolong. Nampak? Nafsi. Masa ni lah Allah beri kita ada masa hadir kuliah-kuliah akidah. Hadir kuliah-kuliah tauhid. Itu saja. Nampak? Ha, tapi rupa-rupa alhamdulillah. Neh. Dekat ni kuliah yang paling ramai sekitar Lembah Kelang. Kuliah yang paling ramai ni lah. Nampak? Ha. Tak susah-susah. Neh. Nah. Sebab orang dulu-dulu dia tinggal negeri dia untuk belajar ilmu agama. Nah, kita kalau duduk di Kajang dekat. Dekat lah. Nampak? Hari tu seorang budak. Kita buat kuliah dekat Ampang. Bukit Indah. Nah, Ampang. Bukit Indah lah. So, dia kata jauh lah ustaz. Tak boleh pergi jauh. Jauh tu duduk kat mana? Dia duduk dekat benda ni. Allah, atas pada pandai indah ni nak pergi ke cerah. Lupa dah. Nak pergi ke cerah ni. Lebih pergi kurang atas pada ni cempaka ni. Jauh di situ. Daripada pandang indah nak pergi ke Ampang jauh, dia kata. Allah jauh tak. Nak, tak pergi lah jauh. Kita ingat dia duduk di Nung apa benda, Batu Pahak. Dia duduk depan tu. Kita mari di Terengganu 450 kilo. 3 speed track. Ada apa-apa kan? Dah tembok amoy. Ustaz. Tak ada kerja lain apa ni. Kereta Wira WNM769 minta alih dengan segera. WNM769. Maka apa yang berlaku dengan kehendak Allah? Bila kita berjaya, bukan pandai kita. Allah telah merancang daripada azali. Alhamdulillah, sujud syukur. Nampak? Sujud syukur ni untuk orang yang berjaya. Nah, kita ada sujud syukur. Ada.
Nah. Ha. Sujud sawi dia. Sujud sawi dah ingat kunut. Nah. Ha. Rasulullah bila datang satu nikmat yang besar, dia sujud syukur. Dah kita banyak nikmat besar. Tak ada kerja boleh kerja, sujud syukur. Kita boleh kerja itu sujud syukurlah. Dah, cak ayang itu. Nampak? Benda-benda besarlah. Dapat bini, dapat anak, sujud syukur. 8 orang anak, 8 kali sujud syukur. 3 orang anak, 3 kali sujud syukur. Nah, tengok orang ada bini, kita seorang duduk kucai pun seorang nak nasi seorang. Susahnya nak basuh baju kalau ada bini sedah. Berat boleh bini. Sekarang tidak sujud syukur. Kenapa? Orang ni tidak mengenang budi Allah SWT. Tak reti bahasa. Bahasa keras-keras sikit, kurang ajar. Dia kata mak rempit kurang ajar, bising-bising malam-malam. Mu kurang ajar juga. 3 orang anak Allah beri pada mu, 3 kali mu tak sujud syukur. Betul tak? Ada. Dan sabda Nabi dan berkata sekalian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah kana wa malam yasya'lam yakun. Artinya barang yang berkehendak Allah Taala akan adanya niscaya ada ia barang. Dan barang yang tiada berkehendak ya Allah akan adanya barang niscaya tidak ada ia. Apa yang berlaku ini semua Allah kerana kehendak. Cuma Allah tidak menyuruh benda yang tidak baik. Tapi Allah berkehendak ada benda yang tidak baik. Kehidupan kita ni sebenarnya penuh dengan pengajaran tazkirah dikeliling kita. Tazkirah ni tak mesti ni ngadap duduk atas meja bawa kitab. Dikeliling kita tazkirah. Tu kematian tau. Tazkirah. Nampak? Kafa bil mauti wa izah. Cukup bagimu kematian itu menjadi pengajaran. Mati itu satu tazkirah. Satu peringatan. Nah, macam kita tengok di tepi jalan, kita naik masuk highway nak balik ke Kuantan. Dia ada tak tanda-tanda tepi jalan? Nah, 110. Nampak? 90. Nah. Gunakan gear rendah. Nah, itu makna peringatan lah tu. Tazkirah lah tu. Faham? Supaya kita tidak terbabat. Nampak? Maka dalam kehidupan kita penuh dengan tazkirah. Tazkirah supaya kita tidak terbabat dalam kehidupan. Sebagaimana tak terbabat atas kenderaan. Kerana ramai orang terbabat. Kerana tidak ada tazkirah dalam hidup dia. Nah, sebab tu mu menteri ke, mu raja ke, wajib kena belajar agama. Sama ada mu mari dengar di masjid atau ustaz di baca di istana, di benteng, di banglo mu, tak ada masalah. Tapi wajib kena faham agama, faham akidah, faham tauhid. Tak ada tauhid, balik awal. Wa ma i'tiqaduka, balik awal itu. Pakai ni selek benda ni pihak. Pakai jubah, pakai piah, ada janggut, boleh buat tu. Akidah paling penting. Faham? Ha, kalau pakai jubah tu, kita pergi di Beirut. Beirut, Lebanon. Beirut ni tepi laut. Nampak? Arab Saudi dia, dia Arab Saudi dari Minarok. Nih, pakai jubah putih, kain serban warna merah. Anak orang kaya-kaya. Dia naik kapal terbang, pergi di Beirut. Ada dengan GRO, Minarok. Tengok dalam majalah Live baru. Bang, minum arak di Beirut. Dia kata pemuda-pemuda Saudi yang tidak boleh minum arak di Saudi, minum arak di Beirut. Bar, lounge dan sebagainya. Pakai jumpa. Ni, kain serban atas kepala, kain merah. Nak. Dia kata, hak ni luar rang ni. Nak. Akidah, takwa, iman, tauhid, itu penting. Walaupun pakai baju hacker, tapi seluar, pakai seluar libah 501. Bakar tapi sudu. Nah, tapi akidah memantap. Nah, tengok arak, dia nampak dah air setan. Orang ni selamat dunia akhirat. Kita penting orang tengok je warak depan orang, depan wak nendu. Ha, belakang gitu setongku tengok. Ada satu kuliah tu cerita dah pasal. Ada seorang ramah gini ya, dalam 1000 orang dia. Ada seorang laki-laki ni dia pakai serban. Dia pakai jubah. Kain serban botak kepala baru. Umur dalam 50. Kita buat joke buat tu dia tak suka. Orang lain suka tau. Dia serius. Bagus ha. Orang lain suka dia. Bila siapa kat hukum-hukum dia anggur.
Satu jam setengah. Dia tak suka. Orang ni bagus ni. Dia warak. Hang, dia jaga sikoh dia. Senyap. Bila siapa kat kita buat kelakar balik, suka dia senyap. Oh, last kali ada soalan azab kubur. Binatang dia ada dalam kubur. Itu seksa orang. Kita pun bilang lah, ada ular. Hang, ada kucing. Nek. Sebut dalam Quran, dalam hadis. Nah, patut ada seekor lagi binatang tu yang kaki dia ada ngepek, ekor dia panjang. Ha, tahu tak? Kita tanya penonton, pendengar. Tak boleh jawab belaka. Ha. Binatang ni dia ada satu kumpulan muzik. Dia nyanyi lagu Still Loving You. Oh, serban ni jawab.